Nah, untuk di training kali ini, selain materi, kita nanti ada beberapa konfigurasi langsung. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang langsung konfigurasi ya silakan. Kalau misalnya mau dilihat lagi juga nggak apa-apa. Nanti ini di record kok. Nah, jadi untuk prakteknya saya menggunakan GeneStreet di sini. Topologi seperti ini, ada internet, terus router mikrotik, sama Windows 7. Ini seperti teman-teman kalau misalnya di sekolah atau di kampus, praktek kan kayak gini ya. Ether satunya itu biasanya terhubung ke internet, dan ether 2-nya biasanya terhubung ke laptop atau ke komputer gitu. Nah, kita langsung masuk. Slide-nya udah kelihatan ya? Nah, kalau misalnya nggak kelihatan, bilang nanti ya. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu mikrotik fundamental atau mikrotik dasar ya. Ya, perkenalkan, nama saya Haris Hardiansyah, selaku trainer pada malam hari ini. Dan insya Allah kita bisa bertemu di part selanjutnya, karena rencananya sih saya mau bikin sampai 3 part gitu. Nanti untuk teman-teman yang udah daftar di link Google Form, nanti teman-teman langsung terdaftar dan nanti dikirimkan link dan modulnya lagi seperti tadi gitu. Nah, kalau untuk misalnya belajar mikrotik, teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya di Haris Hardiansyah PC. Ini udah banyak ada tutorial mikrotik dan Cisco, di situ udah cukup banyak videonya, udah 100 lebih, jadi teman-teman bisa lihat di situ juga gitu. Kalau mau teman-teman ada yang ditanyakan seputar mikrotik, silahkan di follow Instagram saya, bisa DM ataupun nanya di kolom komentar di YouTube juga bisa. Agenda kali ini ada 4 materi yang akan kita bahas: Introduction Mikrotik, Basic Configuration, DHCP, dan Basic Firewall. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu mikrotik gitu? Mungkin bagi teman-teman yang sekolah SMK atau kuliah di jurusan TKJ, kalau kuliah biasanya di Teknik Informatika, itu pasti udah nggak awam tentang mikrotik. Jadi asal mula mikrotik itu adalah sebuah perusahaan yang berada di negara Latvia, dan mereka memproduksi perangkat jaringan gitu. Salah satunya yaitu perangkat yang biasa kita sebut adalah mikrotik. Nah, perangkat jaringan yang diproduksi oleh mikrotik itu ada router, access point, dan switch. Tapi kalau di mikrotik, biasanya router dan access point itu sudah menjadi satu gitu. Jadi nggak ada perangkat khusus untuk access point. Biasanya kalau mikrotik itu perangkatnya langsung router dan access pointnya itu sudah menyatu dengan router dan access point. Lalu ada switch gitu. Nah, mikrotik dari tahun 1996 sampai sekarang memproduksi router sama switch aja sih. Kalau server kayaknya belum ada, dan firewall yang lain belum ada. Baru perangkat router dan switch aja. Mikrotik tersendiri itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada router board sama router OS. Jadi kalau teman-teman yang biasa di sekolah atau di kampus praktek ada perangkat seperti ini, nah ini namanya router board. Nah, router OS ini isi dari router board. Kalau kita lihat di slide ini, nah biasanya kan kita prakteknya router board ya, ada router, terus di dalam router board ini ada router OS. Router OS itu adalah sistem operasi yang dimiliki oleh mikrotik. Kayak gini ya, ini router board, ini router OS. Nah, biasanya router board itu sudah include dengan router OS-nya. Jadi ibarat kita punya yang namanya laptop, kita punya namanya handphone, kita punya namanya komputer, pasti kita punya namanya juga sistem operasinya di dalam komputer, laptop, dan handphone tersebut. Tapi kalau router OS ini juga bisa kita install sebagai sistem operasi di komputer gitu. Jadi komputer kita atau laptop kita bisa dijadikan sebagai router. Nah, ini salah satu kelebihan dari mikrotik. Jadi komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari kita bisa install dengan root OS, lalu komputer kita ini bisa menjadi
router seperti router buat ini gitu. Nah, sebenarnya untuk apa sih mikrotik gitu? Di sini saya harus garis bawahi, mikrotik itu kan lebih banyak mengeluarkan yang namanya router ya. Nah, kalau teman-teman cari di Wikipedia, teman-teman cari pengertiannya di Google, itu fungsi router itu banyak. Begini, begitu, bla 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 dan lain sebagainya. Cuman yang saya garis bawahi, fungsi router itu adalah mengolah dan mengatur internet. Jadi sebelum kita menggunakan internet, internet itu diolah dulu. Supaya apa? Supaya nanti si user kita sebagai pengguna bisa menikmati fitur-fitur yang ada di internet gitu. Apa aja sih yang diatur oleh si router gitu? Banyak di sini, salah satunya ada IP address, keamanan pengguna internet, kecepatan internet, hak pengguna, hal yang boleh dilakukan atau hal yang boleh diakses oleh user, hal yang tidak boleh diakses atau tidak boleh digunakan oleh user, VPN sampai ke hotspot atau wireless, itu semuanya diatur atau diolah oleh si router sendiri. Nah, di sini kebetulan router yang kita bahas itu adalah router mikrotik. Nah, contoh router OS itu kayak gini ya. Nah, di sini saya menginstal router OS di dalam laptop saya. Jadi, saya nggak perlu yang namanya bawa router board. Router board kan seperti ini. Nah, jadi saya nggak perlu bawa-bawa ini. Tinggal saya install di laptop saya. Nah, seperti ini udah diinstall. Jadi tinggal saya pakai. Jadi fungsinya juga sama seperti router board. Cuman ini ditanam di laptop saya gitu. Siapa sih yang menggunakan mikrotik gitu? Untuk di Indonesia sendiri, mikrotik ini salah satu perangkat yang cukup banyak. Bahkan emang rata-rata perusahaan-perusahaan itu banyak yang pakai mikrotik gitu. Kayak kantoran, PT atau pabrik, rumahan, sekolah, kampus kita itu rata-rata menggunakan mikrotik gitu. Alasannya pertama ya, sudah pasti harganya murah. Dengan harga yang paling murah itu 300 ribuan, kita sudah bisa menikmati berbagai fitur yang ada di mikrotik. Kayak fitur wireless, fitur routing, fitur VPN, itu sudah kita dapatkan dengan harga 300 ribu. Berbeda dengan kompetitornya, yaitu banyak ya, seperti Cisco, Juniper, itu harganya cukup mahal. Dan mikrotik tersendiri ini, ya kelebihannya itu, dia harganya murah dan sudah pasti user friendly. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan Cisco itu, kalau teman-teman mungkin ada yang udah pakai Cisco, biasanya makanya di Cisco pakai tracer ya. Nah, itu CLI semua. Jadi kita kalau mau config apa-apa itu harus coding. Sedangkan kalau di mikrotik sendiri ini user friendly karena DOI gitu. Kita bisa nyetingnya hanya perlu ngeklik-ngeklik. Nah, ini contohnya. Nah, mikrotik kan enak nih. Kita bisa nyetting apa-apa dengan cara ngeklik. Sedangkan kalau misalnya di Cisco, biasanya di perangkatnya nih, di router, nah kita itu harus coding ya. Oke, pakai yang jadi kita harus coding kalau di menggunakan Cisco ini. Kalau di mikrotik kita hanya perlu ngeklik-ngeklik aja. Seperti itu. Sedangkan kalau di mikrotik tinggal di klik-klik aja. Ibaratnya mikrotik dan Cisco itu kayak Windows dan Linux. Nah, mikrotik ini adalah Windows-nya, sedangkan Cisco ini adalah Linux. Nah, contoh penggunaan mikrotik di kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Salah satunya ini saya ambil contoh adalah RT RW Net. Mungkin teman-teman yang belum pernah tahu tentang RT RW Net agak bingung juga. Jadi RT RW Net ini adalah sebenarnya lebih tepatnya ke usaha sih. Jadi di kampung itu biasanya ada usaha yang internetnya belum sampai ke kampung itu. Jadi salah satu orang nanti bikin usaha RT RW Net, dia nyediain perangkat mikrotik dan digabungkan dengan internet, lalu dari perangkat mikrotik itu disebarkan ke rumah-rumah. Nah, ini biasanya adanya awal ini di perkampungan yang sulit diakses
oleh internet. Jadi ada usaha yang namanya RT RWnet. Nah, kalau sekarang kan rata-rata internet sudah masuk ya ke kampung-kampung, kayak daerah tempat saya itu Bekasi udah masuk banyak Indihome. Jadi kalau di Bekasi sih jarang yang ada RT RWnet. Terus juga kalau teman-teman pernah ke MCD atau ke McD, pasti kalau teman-teman pengen menggunakan internetnya pasti disuruh masuk seperti ini ya, login hotspot namanya. Masukin username terus sama passwordnya, login, baru kita bisa mengakses internetnya. Padahal kalau misalnya kita lihat handphone kita, itu biasanya di MCD itu tidak ada passwordnya. Jadi kita bisa tinggal ngeklik wifi tersebut, tapi pas kita ngeklik langsung disuruh autentikasi login seperti ini. Nah, ini juga dibuat oleh Rotik gitu. Kalau di MCD ini kalau nggak salah kerjasama sama Wifi ID, kalau nggak salah. Iya, Wifi ID. Mungkin pengenalan Mikrotik sampai situ aja. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya untuk sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja. Atau mungkin dari materi yang tadi saya sampaikan ada yang kurang jelas, bisa ditanyain aja. Karena tadi kayaknya saya agak sedikit kaku ya ngomongnya. Kalau misalnya nggak ada, saya lanjutkan praktek. Apa nih? Cara supaya gambarnya bisa diubah di halaman loginnya gimana, Kak? Nah, itu biasanya kita harus menggabungkan yang namanya apa sih? Script, kayak di web gitu. Jadi kita punya template-nya ya, bahasanya template-nya. Template-nya template login hotspot itu ada kalau nggak salah. Kalau bikin sendiri agak ribet ya. Biasanya orang-orang yang web developer atau web design itu bisa. Cuman kalau saya sendiri, saya akuin saya tidak bisa membuat tampilan login yang bagus seperti yang ada di Google. Nah, yang kayak gini kan. Nah, ini yang bikin web design atau web developer itu. Jadi kita download, nanti skinnya itu kita tinggal masukin di sini nih. Kita masukin ke file. Nanti kalau waktunya cukup kita praktekin sekalian. Jadi nanti kita teman-teman tinggal download aja, terus nanti tinggal masukin di file yang ada di Mikrotik, terus dimasukin ke diarahkan ke server hotspot kita. Kita lanjut dulu ke materi ya. Nah, kita basic configuration dulu aja. Nah, di sini topologi seperti ini ya. Ether 1 atau port 1 ini ada di terhubung ke internet. Yang namanya internet. Ini Ether 1 atau port 1. Nah, port 2-nya atau Ether 2 ini mengarah ke komputer. Komputernya sudah saya install Windows 7. Jadi untuk mengakses Mikrotik itu banyak caranya. Salah satunya itu menggunakan ini ya, Winbox. Teman-teman bisa download Winbox di mikrotik.com, mikrotik.com. Di sini. Terus nanti teman-teman tinggal ke menu software. Nah, yang ada di sini tinggal pilih aja laptop teman-teman atau komputernya itu support 64 bit atau 32 bit. Kita kembali lagi ke sini.
Nah, untuk mengakses mikrotik itu ada dua itu ya, dua metode, bisa menggunakan IP address maupun dengan MAC address. Nah, ini kan mikrotiknya baru saya reset ya. Jadi kalau pertama kali baru saya reset, full reset, jadi benar-benar nggak ada settingan apapun, nggak ada settingan pabrik, jadi semuanya mikrotiknya kosong. Itu IP addressnya 00. Nah, kalau kayak gini biasanya kita loginnya menggunakan MAC address. Tapi kalau misalnya nanti mikrotik kita sudah punya IP address, itu disarankan kita login dengan IP address. Kenapa? Karena ketika kita koneksi mikrotik atau mengakses mikrotik itu menggunakan IP address, itu akan lebih stabil daripada kita menggunakan MAC address gitu. Jadi loginnya kalau misalnya sudah ada IP addressnya, kita pakai IP address. Tampilan mikrotik seperti ini ya. Nah, ini ada menu-menunya. Dengan harga 300.000 kita sudah bisa menikmati beberapa fitur yang ada di mikrotik. Kalau teman-teman masih pelajar gitu, teman-teman bisa install Genesis, asal teman-teman minimal sih ya 8 GB lah RAM. Kalau 4 GB bisa, cuman kalau untuk kayak saya ini agak berat. Nah, ini aja saya 8 GB, ini agak ngelek-ngelek gimana gitu. Karena di sini kita ngejalanin Genesis VM ya buat koneksi internet. Kalau misalnya kita RAM-nya cuma 4 GB buat ngejalanin Windows 7 sama mikrotik ini bakalan berat banget gitu. Jadi ya saya saranin 8 GB. Tapi kalau mau nyoba nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Basic configuration. Untuk basic configuration ini kita setup router gateway atau setting internet pada router. Mungkin awam ya kalau setup router gateway. Jadi router gateway itu intinya kita nyeting supaya router kita itu terkoneksi dengan internet. Nah, ini bahasa orang-orang teknisi atau bahasa guru kalian itu. Rata-rata guru sama teknisi lapangan itu biasanya ngomongnya setup router gateway atau enggak setting internet. Nah, kita udah masuk ke mikrotiknya, saya ulangin lagi. Jadi kita pakai aplikasi namanya Winbox. Disarankan untuk connect ke Winbox menggunakan IP address. Tapi kalau misalnya IP address belum ada, kita bisa connect dengan MAC address. Nah, untuk setting internet pada mikrotik itu ada dua cara, yaitu cara statik dan cara dynamic. Nah, di sini kita pakainya cara dynamic dulu aja yang lebih simpel. Jadi pastikan teman-teman mikrotiknya sudah connect ke internet dulu ya. Misalnya connectnya ke modem di rumah kalian kayak IndiHome, atau connect di, kalau praktek di sekolah biasanya connectnya ke switch sekolah. Pokoknya pastikan udah ada internetnya gitu. Di sini kita konfigurasi supaya router kita mendapatkan internet dynamic dari internet. Jadi kita posisinya router mikrotik kita nih yang ada di sini meminta IP address, meminta DNS, meminta default route, pokoknya meminta informasi yang bisa kita gunakan sebagai internet menggunakan DHCP client. Jadi posisinya sekarang mikrotik kita ini adalah DHCP client. DHCP client. Dan si internet ini adalah DHCP server. Jadi posisinya mikrotik kita meminta informasi internet, biasanya berupa IP address, IP DNS, sama IP gateway, dan ada yang namanya default route gitu. Nah, kita masuk ke menu IP DHCP client. Nah, ini kan udah ada yang saya hapus dulu. Jadi kita tekan tombol add, tambah. Nah, di sini kita arahkan ke interface mana yang, kalau kita lihat di sini
Nah, mikrotik kita ini terhubung ke internet itu ada di interface mana? Di sini kan adanya di interface Ether1. Berarti kita pilih di sini interface Ether1. Kalau ada di interface Ether2 ya silahkan. Semua port yang ada di mikrotik ini bisa terhubung ke internet. Tuh. Mungkin kalau di routernya sendiri ada tulisan tuh di Ether1 internet. Nah, itu untuk lebih memetakan aja supaya lebih rapi. Tapi semua interface yang ada di mikrotik ini, kalau misalnya ada 6, nah itu 6-6-nya bisa dikonekin ke internet juga, bisa dijadikan port untuk membagikan internet. Nah, kebetulan di sini adalah Ether1. Kita apply aja. Nah, ini kita checklist semuanya. Fungsinya apa sih kalau kita checklist? Kalau kita aspir DNS, artinya kita merequest DNS, aspir NTP, kita juga merequest NTP, dan add default route-nya ini juga kita request juga. Jadi semuanya otomatis. Sedangkan kalau misalnya kita nyeting mikrotik kita secara statik, nah itu kita harus bikin DNS manual, terus kita harus masukin IP address manual, sama kita harus bikin yang namanya default manual. Jadi kelebihan menggunakan DHCP client ini adalah kita tinggal minta aja. Kita centang enable. Nah, tunggu sampai statusnya bone. Nah, kalau bone ini artinya sudah dapat informasi IP address-nya. Jadi yang didapatkan dari IP DHCP client ini pertama adalah IP address. Kalau teman-teman masuk ke menu IP address, nah di sini flag-nya D ya. D itu artinya dynamic. Gitu. Nah, ini tidak bisa diapa-apain. Cuma bisa kita lihat informasinya aja, nggak bisa kita kasih note, comment, nggak bisa kita edit juga. Nah, ini adalah IP address dari router atau dari internet kalian gitu. Nah, sampai sini seharusnya router udah bisa connect internet. Kalau misalnya kita ping 88, itu seharusnya udah bisa connect internet. Cuman yang connect internet itu hanyalah router. Klien kita atau user-user kita, komputer kita ini belum connect internet. Gitu. Nah, di sini kan tadi ada DNS ya, terus ada default route. Kita cek di IP default route-nya. Di IP root, nah, ini juga dapat otomatis yang ini DAS dynamic active static. Nah, ini dapatnya semuanya otomatis. Kalau misalnya kita nyeting internet menggunakan static, nah itu semuanya harus kita masukin sendiri-sendiri. Nah, kalau ini udah dapat semuanya gitu. Terus DNS itu juga udah dapat dynamic juga. Nah, jadi semuanya dapat dynamic. Tergantung kalian di DHCP klien itu apa aja yang diminta gitu. Minta DNS kah atau minta ininya aja atau minta default route-nya aja. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi semua itu mengikuti apa yang teman-teman konfigurasi. Tapi biasanya minta semua sih. Nah, kalau udah kita setting supaya klien kita nih, komputer kita bisa connect internet. Ya. Belum ada IP-nya juga sama belum dapat internet. Kayaknya di sini saya buka modul yang ini. Statik ya. Kalau dynamic itu kita hanya perlu menjadikan router sebagai DHCP client untuk meminta informasi kepada sumber internet. Nah, ini konfigurasinya yang kayak tadi. Karena internetnya terhubung pada interface Ether1, pada mikrotik, maka kita pilih Ether1 yang kayak tadi. Nah, ini yang kita request sebagai DHCP client, yaitu IP address, default route, DNS, dan NTP. Cara dynamic ini biasanya digunakan saat router Anda terhubung ke jaringan publik seperti Wi-Fi, terus modem di home, ataupun hotspot handphone kalian. Kalau teman-teman skalanya udah dari router kantor, connect ke ISP, itu tidak bisa menggunakan dynamic. Itu harus menggunakan statik gitu. Jadi semuanya harus bikin manual. Jadi kita sampai sini ya. Sekarang kita ini setting firewall NAT. Nah, firewall NAT di IP firewall NAT kita masuk ke NAT. Nah, SRC-nya ini SRC NAT,
terus out interface-nya kita pilih interface mana yang terhubung dengan internet, yaitu ada di atas satu. Exchange-nya ini adalah mask courier. Nah, di sini saya jelaskan kenapa SR channel, karena kita ingin mengubah short. Jadi kan SR channel itu singkatan dari short snap. Jadi SR channel itu singkatan dari short snap. Jadi kita fungsi dari SR channel ini mengubah IP private menjadi IP public. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu, kalau ketika kita connect internet itu harus menggunakan IP public. Jadi kita nggak bisa connect internet itu menggunakan yang namanya IP private. Sedangkan IP public itu kan harganya mahal ya. IP public itu satunya harganya 3 juta. Nah, jadi ada fitur yang namanya firewall NAT. Nah, firewall NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP private, firewall NAT, menerjemahkan atau mengubah IP private menjadi IP public supaya komputer kita atau user kita bisa connect ke internet. Nah, out interface-nya, interface ini adalah sumber internet. Kalau misalnya sumber internetnya ada di Ether 6 ya, pilih Ether 6. Kalau misalnya sumber internetnya ada di Ether 3 ya, pilih Ether 3 gitu. Nah, actionnya ini adalah masquerade. Kalau teman-teman terjemahkan, ini tuh artinya topeng. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini menutupi atau memalsukan atau menopengi agar IP private seakan-akan adalah IP public. Nah, kalau teman-teman lihat di ini di note-nya, untuk bisa mengakses internet kita harus menggunakan IP public. Jadi semuanya di laptop kita, di handphone kita itu pasti harus menggunakan IP public. Cuman di pihak provider kita, kalau misalnya kita menggunakan Telkomsel, kita menggunakan Tri, itu semua udah disetting firewall NAT-nya. Jadi kita bisa yang namanya koneksi internet menggunakan IP public. Tapi seakan-akan, maksudnya kita kan posisinya IP private, kita bisa mengkoneksi internet menggunakan IP public. Padahal kita koneksi internetnya menggunakan IP private. IP private itu apa sih? IP private itu adalah IP yang kita olah sendiri. Terus IP private itu ada ketentuannya ya. Kalau kita cari di sini IP private. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah IP private-nya. Nah, IP-IP ini IP yang nggak bisa digunakan di internet. Nah, jadi teman-teman kalau di sekolah suka pakai 192, 168, nah itu wajar. Kenapa? Karena ini adalah IP private. Selain dari IP ini adalah IP public. Nanti gitu. Tapi apakah IP public bisa juga dijadikan sebagai IP private? Ya, bisa juga, tapi tidak disarankan. Nah, kita masuk lagi ke mikrotiknya. Kita apply, oke. Nah, jadi tadi kita udah bikin DHCP client, terus kita bikin firewall NAT. Sekarang kita lupa nih bikin IP address-nya. IP address untuk client-nya. Nah, kita bikin IP address untuk mengarah dari mikrotik ke komputer kita. Ini IP-nya 10.1. Copy aja. 192.168.10.1. Harus pakai slash ya. Slash-nya berapa? 24. Kalau misalnya nggak pakai slash itu jadi slash 32. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai slash nih,
Nah, dia tuh jadi IP SAS 32. Jadi IP SAS 32 itu adalah IP untuk diri dia sendiri. Jadi nggak ada IP network, nggak ada IP broadcast, nggak ada IP rank. Jadi harus dimasukin slash 24. Biar nanti ada IP-IP network, IP rank, IP broadcast, IP host, dan lain sebagainya. Nah, ini IP untuk kita labelin atau kita komen IP untuk user. Setelah itu kita bagiin IP addressnya itu bisa statik, bisa dynamic. Nah, di sini kita masukin IP addressnya statik dulu nih. Kita klik kanan. Kalau statik itu kayak gini ya. Pasti teman-teman udah tahu ya, udah tahu kalau misalnya sering menggunakan laptop 10.2 gateway-nya 10.1. Gateway itu biasanya kita masukkan adalah IP router. DNS-nya boleh pakai 88. Nah, kita testing dulu. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Ping google.com. Nah, itu adalah koneksi internet atau router gateway menggunakan dynamic. Jadi kita cukup minta DHCP server ke internet kita. Jadi posisinya MikroTik kita ini sebagai DHCP client. IP private adalah sama dengan IP bogon, benar kan kok? Oh iya benar. IP bogon itu hampir sama kayak IP private gitu. Cuman beda bahasa aja sih. Kalau misalnya di Wikipedia-in atau dipanjang itu ribet, tapi intinya sama kok. Kalau misal statik berarti didaftarkan dulu di router sumber internetnya. Nah iya. Jadi kalau misalnya posisinya statik harus didaftarkan dulu. Sekarang kita masuk statik. Untuk di koneksi internet menggunakan DHCP, apa ada yang ditanyakan? Biasanya sih kalau di sekolah itu menggunakan DHCP, kebiasaan. Jadi waktu saya sekolah dulu itu pakainya DHCP. Pas terjun ke dunia kerja disuruh konfig MikroTik yang terhubung langsung ke dengan internet ISP, itu bingung itu gimana. Biasanya saya DHCP kalian itu langsung nongol terus NAT deh, udah simpel, nggak nyampe 1 menit. Pas saya kerja, saya bingung sendiri, ini gimana caranya. Makanya hati-hati nih yang anak SMK. Untuk DHCP ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita masukin ke private. Kalau nggak ada yang nanya, langsung aja ke materi statiknya. Ini malam ini saya banyak kesandung ini ngomong. Grogi kayaknya karena banyak ini teman-teman guru saya di sini yang ikut. Jadi saya grogi nih. Nah, sekarang kita config MikroTik menggunakan statik ya. Ini kita hapus dulu DHCP lainnya, kita kosongin semuanya. IP-nya juga boleh kita hapus dulu. IP firewall NAT-nya juga kita hapus dulu. Kita hapus. Jadi nggak ada settingan apa-apa ya. Nah, kita masuk kan ke type interface kayak gini ya. Biasanya saya kalau di tempat kerja itu saya namain. Misalnya address 1 ini namanya internet. Ini adalah fitur sederhana tapi jarang sekali diajarkan di sekolah. Bahkan yang saya lihat di sekolah-sekolah yang pernah saya isi gitu, ini nggak tahu fitur not. Fitur not, saya biasanya nyebutnya not, tapi kalau di MikroTik ini namanya comment. Kalau saya biasanya nyebutnya not, yang warna kuning ini. Ini fiturnya simple banget sebenarnya, tapi jarang banget dipakai atau diajarin ke murid. Gitu. Nah, ini kata dulu kita namain client atau user. User LAN. Sederhana tapi sangat sangat berfungsi ya, sangat berguna banget. Ini namanya not atau comment. Di IP address juga bisa ditambahkan, di firewall juga.
kalau misalnya kita bikin not di sini kita bisa not. Nah, kalau misalnya kita konekin router kita menggunakan static itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, kita harus mengetahui informasi sumber internet seperti berikut. Ada yang namanya IP address, ada yang namanya IP gateway, dan DNS server. Minimal ini yang harus kita ketahui. Lalu kita konfigurasikan secara manual satu persatu ke router gitu. Tadi ada yang nanya nih, kalau misal static berarti didaftarkan dulu di router sumber internetnya. Nah, kalau kondisinya ini router kita, router kantor misalnya, nah ini ISP, itu kan otomatis di pihak ISP itu udah yang namanya konfigurasikan. Jadi kita tinggal konfig aja supaya konfigannya sesuai sama ISP, supaya nanti router kita bisa connect ke internet gitu. Jadi kalau misalnya posisinya router kita dengan ISP, itu pastikan dulu nih, kita tanya IP address-nya berapa, IP gateway-nya berapa, dan DNS-nya biasanya berapa gitu. Kalau DNS ini nggak wajib. Biasanya kalau di kantor itu pakai DNS-nya DNS Google, jarang pakai DNS ISP karena nanti VPN-nya itu nggak mau tahu ke si ISP. Jadi jarang yang pakai DNS ISP kalau sekarang. Karena trafiknya bisa dipantau sama si ISP seperti itu. Nah, di sini kebetulan IP address internet saya itu sekian. 192.168.1.2.100.1. Nah, ini IP gateway internet atau IP gateway ISP-nya. Jadi topologinya kayak gini. 192.168.1.2.2.1. Slash-nya juga harus tahu ya teman-teman. Biasanya sih kalau di kantor itu slash-nya 30. Nah, ini untuk ether 1 ya. Nah, kayak gini. Jadi minimal harus tahu yang namanya IP internet, IP gateway internet sama DNS. Kalau di sekolah pun juga gitu. Kalau misalnya teman-teman mau konfigurasi internet di Mikrotik menggunakan static, teman-teman tanya dulu nih ke guru teman-teman atau ke dosen teman-teman, IP address internetnya berapa pak, IP gateway internetnya berapa, dan DNS-nya berapa, biasanya gitu. Tapi sih ini cukup sampai ini aja. Kalau IP DNS ini opsional, biasanya kita menggunakan 88 atau 1.1. Kita konfigurasi langsung ya. Di sini kita masuk ke Windows 7. Kalau mau nanya langsung aja di pertanyaan itu kolom komentar ya. Kita masuk ke menu IP address, kita masukin dulu IP address-nya. IP address-nya 192.168.1.2.2.100.4. Ini untuk ether 1 karena internetnya terhubung ke ether 1. Yang sesuai dengan yang ini. Oke, nah kita namain di sini IP net, biasanya kayak gitu. Terus kita bikin juga IP untuk client yang mengarah dari Mikrotik ke user kita, ke komputer kita. 10.1, 192.168.1.1, slashnya 24 aja, ether 2, user lain. Ini namanya IP lah. Kalau ada yang mau nanya, jangan ragu-ragu ya, tanya aja. Nah, setelah itu kita biasanya langsung bikin yang namanya default root. Teman-teman masuk IP ke root. Ini di bikin add. Default root itu pasti dan sangat-sangat pasti itu BST address itu adalah 00000. Kenapa? Karena kan kita tujuannya ke internet. Di internet itu banyak sekali IP address yang bisa kita gunakan. Ada IP address Google, ada IP address YouTube. Nah, karena kita ingin menjangkau internet itu semua, menjangkau YouTube, menjangkau Facebook. Banyak yang bermasuk ya. Karena kita ingin mengakses internet,
kita kan nggak tahu ya internet itu IP-nya ada berapa aja. Nah, makanya di sini kita menggunakan IP address-nya 0.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 
bikin default rule itu pasti base addressnya itu 0.0.0.0 plus 0. Nah gateway ini kita masukin IP ISP nya tadi, IP ISP nya berapa? 192.168.122.1 192.168.122.1. kalau udah tinggal di apply aja, kalau udah tinggal di apply maksudnya ke sini di port root. Nah di port ini kita bikin routing. Jadi default route itu adalah routing static. Nah, jadi dalam routing static itu kan banyak ya jenisnya ya. Ini buat info aja, routing static itu macam-macamnya banyak. Ada root, kan ada root static. Ada juga default route. Ada juga yang namanya file over. Load balancing, nah itu semua termasuk ke default route. Gitu. Nah, fungsi dari default root itu adalah supaya MikroTik kita ini terhubung dengan router si pihak internet atau pihak ISP. Jadi kita perlu yang namanya default root. Base address-nya itu adalah 000 dan gateway-nya itu adalah IP dari internet, dari router internet. Pastikan statusnya itu reliable, aktif dan static. Gitu. Reliable itu artinya sudah terhubung dengan sesuainya dengan IP yang sesuai, tujuannya juga sesuai. Dan kalau aktif ini artinya routing kita atau root kita itu sudah aktif, sudah enable gitu. Kalau misalnya kita bikinnya asal-asalan, misalnya kita bikin gateway-nya salah gitu. Nah, itu flag-nya S aja. Routing-nya benar, kita sudah buat routing tapi nggak aktif. Nggak aktif itu bisa jadi karena konfigurasinya ada yang salah atau tujuannya salah. Flagnya ini AS ya, aktif static, yang ini S aja, static. Nah, kalau udah kita setting DNS. Dengan default setting DNS server. DNS-nya juga harus kita bikin static, kita masukin sendiri. Nah, di sini kita biasanya sih pakai 8.8 aja. Atau enggak teman-teman misal mau masukin DNS lokal. DNS lokal itu biasanya IP si internet, yaitu 1.2.2.1. Nah, kayak gini. Nah, sampai sini seharusnya router kita posisinya udah bisa connect internet. Udah bisa connect internet. Hanya router ya, ingat hanya router. Komputer kita belum bisa connect internet. Sekarang untuk pembagian internetnya, pembagian IP addressnya kita menggunakan yang namanya dynamic. Kalau sebelumnya kan tadi static ya, kita masukin IP address manual. Kebanyakan setting DHCP client, DHCP server. Dynamic host configuration protocol. Intinya mengalokasikan atau membagikan alamat jaringan atau biasa kita sebut IP address ke klien secara otomatis. Biasanya digunakan kalau misalnya usernya udah banyak gitu. Kalau usernya masih 1, 2, sampai 10 oke lah. Tapi kalau misalnya usernya udah ratusan, bahkan sampai ribuan, itu harus menggunakan namanya dynamic. Karena kita ribet juga masukin IP address satu persatu, terus ngedaftarin IP address satu persatu. Jadi fungsi dari DHCP client ini sekali lagi adalah mengalokasikan atau membagikan alamat jaringan IP address secara otomatis ke user, ke handphone kita gitu. DHCP membagikan IP address secara otomatis pada user
atau klien. Pihak yang membagikan IP address itu namanya DHCP server. Nah, pihak yang menerima IP itu namanya DHCP client. Menerima dan meminta. Nah, jadi teman-teman jangan keliru. Jadi DHCP itu ada dua ya, ada dua pihak, ada DHCP server sama DHCP client. DHCP server itu yang ngebagiin, DHCP client itu yang meminta dan menerima. Kita masuk lagi ke microchipnya. Nah, kalau udah ada IP-nya kan, kita tinggal masuk pakai IP address. Nah, ini kan udah ada IP address-nya nih. Nah, disarankan kita connect ke routernya itu menggunakan IP address karena lebih stabil. Connect. Oh iya, belum saya setting IP address di PC-nya. Jadi kita pakai static dulu. Pakai MAC address dulu. Di IP DHCP server. Nah, di sini kita DHCP setup. Nah, kita pilih interface yang mengarah ke user atau client. Di topologinya Windows 7 saya ini atau komputernya terhubung ke Ether 2. Jadi kita pilih interface-nya Ether 2. Kita next. Nah, ini IP network. Ini IP gateway. Nah, ini adalah IP rainforest. Jadi IP yang dibagikan ke klien itu dari 10.2 sampai 10.254. Kita di sini juga bisa mengedit. Jadi misalnya kita pengennya yang dibagiin ke klien itu 10.10, tinggal tulis aja sampai .200. Nah, jadi kita tinggal next aja. Itu kalau teman-teman mau ganti. Kalau misalnya mau default aja ya gini kayak tadi 254. Nah, di sini kita contoh, kita ganti aja. Kita pengen dari 10.10 sampai 10.200 yang kita bagiin ke klien. Nah, DNS servernya ini udah otomatis ya, kalau teman-teman udah bikin DHCP, kalau teman-teman udah bikin DNS server udah masukin otomatis nongol di sini. Kita next. Nah, di sini masukin list time. List time itu adalah waktu peminjaman IP. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya 10 menit, berarti nanti 10 menit ke depan jika komputer saya connect lagi ke Mikrotik itu IP-nya, IP address-nya akan ganti. Tapi pasti ganti apa enggak? Jawabannya tergantung. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Kalau udah di next ya, selesai kayak gini. Jadi ada yang namanya list time. Kita minta dia cepat dulu. Saya bisa dulu. Nah, ini kan komputer saya sedang merequest ya IP address ke Mikrotik, meminta. Nah, dapatnya ini ya. Kalau di Mikrotik itu kalau kita di DHCP server itu dapatnya IP paling terakhir, IP ujung. Biasanya IP-nya paling ujung berapa gitu. Kalau misalnya paling ujungnya 10.200 ya berarti 10.200. Kalau di Cisco kan IP paling awal ya. 10.2, 10.1, tapi kalau misalnya di Mikrotik DHCP server itu dapatnya dari IP yang paling besar, IP paling ujung. Nah, di sini ada list time. Jadi dapatnya jam sekian. Expirednya jam sekian. Di sini kan bedanya cuma 10 menit ya. Tapi apakah setiap 10 menit itu akan berubah? Jawabannya tergantung. Kenapa? Pertama, kalau misalnya di jaringan tersebut IP-nya padat, misalnya ada 100 user atau 200 user, itu pasti ganti. Tapi kalau misalnya IP-nya di jaringan itu yang pakai dari 200, misalnya kita punya IP 200 nih, tapi yang pakai cuma 5 orang doang, itu IP-nya nggak bakal ganti. Kenapa? Nah, saya nggak tahu. Tapi yang saya lakukan penelitian itu seperti itu. Jadi, saya coba kok IP-nya nggak ganti-ganti ya, padahal udah 10 menit. Gitu. Jadi, IP itu tergantung, apa, mengganti IP address itu tergantung padat apa enggak di jaringan tersebut. Kalau misalnya padat, misalnya gini, kita punya IP address-nya total ada 100 IP yang menggunakan
IT cuman 5. IT di ECP tersebut tidak akan berubah walaupun sudah lewat batas peminjaman IP-nya atau listrik-nya. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, yang menggunakan IP 100 orang itu, 100 user. Ini kondisinya ada dua. Jadi setelah saya riset berulang kali, ternyata walaupun waktunya udah 10 menit, itu nggak pasti berubah. Kenapa? Ya karena di jaringan tersebut, kalau misalnya kondisinya ada 100 IP yang menggunakan cuma 5 IP doang atau 5 orang doang, itu nggak bakal berubah. Walaupun batas waktu peminjaman IP-nya itu habis. Tapi di kondisi kedua, kalau misalnya kita punya IP 100, lalu yang makainya ada 100 juga, atau taruhlah 80, itu IP DHCP tersebut akan berubah sesuai waktu peminjamannya. Karena kepadatan jaringan itu yang memaksa si klien itu harus berganti-ganti IP address supaya tidak terjadi yang namanya bentrok gitu. Itu yang saya teliti. Tapi secara konsep, base itu adalah peminjaman IP. Secara konsep pasti terganti. Kita juga bisa mengedit, misal list time-nya itu jadi 1 jam. Kita tulis aja 01. Nah, ini jadi 1 jam. Nah, ini kalau misalnya kita refresh lagi, matiin lagi, jadi 1 jam. Enable. Tuh, jadi 1 jam ya. Dari jam setengah 9 sampai jam setengah 10. Gitu. IP-nya tetap sama. Nih, kita diamin ya. Sekarang 20.32. Nanti 20.42 kita diamin. Apakah IP tersebut akan ganti apa enggak? Ini kita jadi 5 menit ya. Kita tunggu 5 menit sambil kita konfigurasi yang lain. Nah, sekarang apakah bisa connect internet komputer kita? Nah, jawabannya belum. Kenapa? Karena kita belum nyeting yang namanya firewall NAT. Di IP firewall NAT. Kita add SRC-nya SRC NAT. Port interface-nya kita pilih sumber internetnya kita ada di mana? Adapter 1. Aksinya master red fly oke okay. Nah, ISP kayak gitu. Nah, sekarang kita testing. Nah, sudah bisa. Kita matiin lagi. Ini banget. Ini saya disable enable dulu. Nah, ini waktu peminjamannya berganti jadi 5 menit ya. Nah, nanti kita cek setelah 5 menit apakah IP-nya berganti apa enggak. Kalau ada yang nanya langsung aja tanya dulu. Aman ya, enggak ada yang nanya. Kita tes internet. Nah, ini berhasil ya. Nah,
sekarang kita masuk ke seharusnya ke firewall. Untuk koneksi router gateway atau nyeting internet ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena tadi selama penjelasan saya ngomongnya kaku-kaku. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Firewall NAT, kalau nggak salah. Ya, udah habis ya. Di sini kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke pembahasan firewall. Kayaknya nggak ada yang nanya, udah pada jago semua soalnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke firewall. Firewall itu kalau misalnya kita artiin singkatannya kan ada fire sama wall. Fire itu adalah api, wall itu adalah dinding ya. Jadi firewall itu adalah dinding api. Tapi tidak ada hubungannya dinding api dengan keamanan. Jadi firewall itu intinya berfungsi menentukan paket apa saja yang boleh keluar masuk di dalam jaringan komputer. Jadi ibaratnya ini firewall itu adalah security atau satpam atau polisi di suatu daerah atau di perkantoran ataupun di PT-PT gitu. Jadi kan yang kita tahu security ini fungsinya bertugasnya kalau malam, kalau misalnya ada warga yang bukan perumahan situ pasti ditanya keperluannya apa, mau ngapain kayak gitu. Nah, firewall itu kurang lebih kayak gitu juga. Jadi firewall itu adanya di antara kita sebagai user atau pengguna. Kalau mau kita mau connect internet itu di tengah-tengah itu di tengah-tengah kita itu ada yang namanya firewall gitu. Jadi nanti diizinkan nggak nih siapa yang boleh connect internet, siapa yang enggak. Misal nanti si laptop ini boleh connect internet, si handphone ini nggak boleh. Nah, itu di tengah-tengah kita itu ada yang namanya firewall. Nah, ini di mana firewall berada? Biasanya kalau di mikrotik itu dari router sama internet itu di tengah-tengahnya ada firewall, dari router sama user atau router sama klien itu juga di tengah-tengahnya ada firewall gitu. Di antara router dan internet, di antara router dan user. Contoh firewall itu apa sih? Contoh firewall itu sudah sangat sering kita temui ya. Contoh misalnya kita buka streaming bajakan yang semuanya pasti kita tahu ya, DoSS1 itu sekarang sama pemerintah sudah diblok menjadi internet positif. Padahal kan film itu kan isinya positif ya, cuman jadi negatif karena itu bajakan. Terus download bajakan juga banyak yang diblok sama pemerintah. Terus juga ada situs pornografi yang katanya pemerintah sudah dari 2018 sudah hampir 500 situs yang sudah diblok dijadikan internet positif sama pemerintah. Itu juga salah satu dari firewall. Nah, sekarang kita masuk ke firewall mikrotik. Nah, di sini saya konfigurasi sederhana dulu biar teman-teman tuh tahu firewall itu seperti apa cara kerjanya. Sekarang kita awarin dulu. Nah, contoh di sini kalau di modul kita mau ngeblok detik.com ya. Kita buka dulu nih detik.com ya. Di sini kita buka detik. Di sini kita open detik.com. Nah, ini bisa ya. Kita bisa akses. Nah, intinya bisa diakses. Nah, sekarang kita mau membuat firewall supaya detik.com ini nggak bisa diakses oleh user atau posisinya sekarang adalah komputer saya di sini. Jadi si komputer saya ini nggak boleh mengakses yang namanya detik.com. Tapi semuanya boleh. Yang nggak boleh diakses itu, yang diblok itu cuma detik.com. Nah, teman-teman tinggal masuk ke IP terus firewall. Di sini di filter rules. Nah, di sini terdapat 3 chain ya. Kalau di firewall filter ada input, output, forward. Yang kita gunakan sekarang ini adalah forward. Kenapa forward? Karena forward itu artinya paket yang melewati router.
Jadi maksud dari melewati router adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di topologi, kan posisinya yang mau buka detik.com itu adalah Windows 7 nih atau komputer kita. Nah, kalau mau ke detik.com itu kan pasti harus melewati router kan. Jadi kita mau ngetik detik.com nih. Nah, dilewatin dulu sama router apakah nanti si klien ini boleh buka detik.com apa enggak. Kalau misalnya boleh ya, berarti diteruskan ke internet. Akhirnya bisa buka detik.com. Tapi kalau misalkan detik.com nggak boleh diakses, paketnya itu ditahan di router. Jadi nggak diteruskan ke internet. Jadi seakan-akan diblok. Padahal sebenarnya detik.com ini nggak diblok sama sekali di internet. Cuman yang ngeblok itu adalah router kita. Jadi paketnya itu ditahan di router. Jadi nggak bisa masuk ke internet. Nah, jadinya kita pilih forward. Nah, di sini protokolnya kita pilih TCP. Kenapa? Karena HTTPS itu adanya di TCP, protokol TCP ini. Kita masuk ke tab advance. Di sini kita masuk konten ya. Kita masukin detik.com gitu. Konten di sini artinya memblokir atau memblok berdasarkan teks. Jadi ngeblok itu bisa berdasarkan teks ya. Kalau konten itu kita masuk ke firewall. Firewall. Nah, ini kita pilih forward. Paket router, terus protokolnya TCP. Di protokol TCP ini ada HTTPS ya, HTTPS atau website. Jadi kalau misalnya kita mau ngeblokir, kita harus tahu dulu protokolnya itu adanya di mana. Terus konten, konten ini adalah melakukan blocking berdasarkan teks. Teksnya yang di blok itu adalah detik.com. Actionnya drop atau eject. Nah, ini saya jelaskan juga nanti. Nah, detik.com actionnya drop, kalau enggak eject. Di sini kita bisa gunakan drop sama reject. Apply, oke. Nah, kita namain blog.detik.com. Kita coba di tes lagi. Nah, ini jadi nggak bisa ya. Jadi aksesnya muter-muter. Tapi coba misalnya kita buka internet yang lain, Facebook. Nah, itu bisa. Buka yang lain itu kita bisa, tapi kita buka detik.com itu nggak bisa. Kenapa? Karena paketnya itu ditahan sama si router. Jadi kalau ada orang yang mau mengakses detik.com, itu paketnya itu ditahan di router sama sini. Ditahan, jadi si komputer ini nggak boleh. Selain detik.com ya silakan, tapi detik.com nggak boleh untuk diakses ke internet gitu. Nah, di sini ada dua perbedaan. Kalau kita lihat, tadi kan saya bilang kalau ngeblok itu biasanya kalau nggak drop, reject ya. Kalau dari kinerja itu sama, tapi kalau dari penjelasan yang ada di wiki yang saya tangkap itu sederhananya seperti ini. Drop itu fungsinya melakukan blocking paket tanpa balasan gitu. Jadi paketnya langsung hilang atau di drop. Kalau reject itu melakukan blocking paket dengan alasan, dengan balasan, tetapi balasannya palsu. Tapi kalau misalnya kita terapkan di website, itu sama aja kelihatannya. Kalau kita terapkan di website, itu sama aja. Muter-muter juga kalau misalnya kita buka.
Jadi kalau kita terapkan di website itu sama aja, tapi kalau kita terapkan di ping itu berbeda nanti pesannya. Nah, ini kamu muter-muter aja kan. Jadi seakan-akan kok ini nggak bisa buka detik.com gitu. Padahal buka yang lain itu bisa. Nah, itu salah satu fungsi dari firewall. Nah, sekarang kita coba ya, drop sama reject itu bedanya di mana? Nah, di sini kita masuknya ke modul paket filtering kalau nggak salah. Buku. Jadi ada tiga modul yang saya bagikan ke teman-teman. Nah, ini modul firewall khusus. Nah, blocking ping ya. Sekarang kita mau ngeblok ping. Jadi bedanya kalau misalnya kita menggunakan kalau kita menggunakan reject ini, menggunakan action reject kelihatan ya. Itu notifnya itu destination net readable gitu. Ada balasannya, tapi balasannya balasan palsu. Padahal dia bisa connect apa namanya bisa ngeping ke router, cuman di blok aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan action drop, itu statusnya di CM itu RTO. Nah, kita tes ya. Jadi blocking detik.com kita berhasil. Coba yang lain deh. Yang lain misalnya kita mau buka buka lapak.com. Apply dulu. Kita ganti yang lain. Nah, detik.com udah bisa nih. Karena rule-nya udah kita ganti jadi buka lapak. Buka lapak. Tuh ya, paketnya itu nggak bisa, websitenya itu nggak bisa di akses karena sudah diblok oleh Mikrotik. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ini biasanya teman-teman yang SMK suka bingung, IP router itu yang mana sih? IP router itu adalah IP yang ada di router. Jadi kalau misalnya di router ini ada dua IP, berarti ini dua-duanya IP router, gitu. Jangan kalau misalnya ditanya IP router berapa ya? Nah, padahal kan sebelumnya teman-teman sudah mengkonfigurasikan IP router, tapi kalau ditanya IP router itu yang mana bingung. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 IP router ya berarti ini semua IP router. Kenapa? Karena posisinya ada di router gitu. Kita tanamkan IP ini di setiap interface router. Jadi kan setiap interface itu IP-nya berbeda-beda ya. Jadi Ether 1 itu IP-nya berapa, Ether 2 itu IP-nya berapa, sampai Ether 6 itu IP-nya berbeda-beda. Nah, IP yang posisinya ada di router, IP yang posisinya ada di router ini adalah IP router. Jadi kita tes dulu ping ya. Ping itu dari CMD ya. Ping 192.168.1. Tapi ini berhasil. Ping itu ibarat kita ngirim pesan gitu, terus pesan kita dibalas. Ping ke 10.1 berhasil, kita ping ke yang lain, 192.168.122.1. Nah, ini juga berhasil ya. Nah, bayangkan yang melakukan ping itu lebih dari 100 orang atau 1000 orang secara bersamaan. Ibaratnya kalau misalnya kita punya WhatsApp nih, terus di PPPPPN sama orang itu kan bikin itu ya, bikin spam ya, bikin nge-lag HP. Dulu kalau teman-teman yang menggunakan BBM, dulu kan bisa nge-ping ya, ping cepet tuh. Itu pasti bikin nge-lag, ya kan? Nah, itu salah satu hampir sama contohnya kayak nge-ping. Kalau di router kita, tiba-tiba ada pesan, ada yang nge-ping 100 orang, terus ada yang nge-p 1000 orang secara bersamaan ya, sudah pasti router kita nanti mengalami yang namanya lemot, bahkan bisa sampai mati. Itu biasanya serangan brute attack gitu. Jadi saya pernah waktu itu kalau nggak salah baru sampai 1000 router. Ini yang saya praktekkan itu router ini. Router RB yang ini. Mana ya? Yang harganya 300 itu pernah saya brute force itu mati. Brute force untuk 1000 paket. Yang ini. Nah. Jadi ada 1000
paket ping yang ngeping secara bersamaan itu mati langsung, nggak kuat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita buat firewall, firewall supaya yang mau ngeping ke router itu diblok, itu nggak bisa. Caranya teman-teman tinggal masuk ke IP firewall. Nah, di sini filter kita pakainya filter rules ya. Add. Nah, untuk chain-nya kita pilih input. Kenapa input? Karena paketnya itu masuk ke router. Nah, kalau kita lihat di topologinya. Kalau tadi kan kalau misalnya kita mau dari komputer kita menuju ke detik.com itu atau ke website atau ke bukalapak.com itu chain-nya forward. Kenapa? Karena melewati router. Jadi kalau kita mau ke detik.com, kita izin dulu ke router, terus melewati router kan. Jadi dari sini ke sini lalu ke sini. Nah, kalau ping itu tujuannya kan cuma satu, ke router. Nah, makanya menggunakan chain-nya input. Nah, di sini chain-nya input. Protokolnya, nah kita harus tahu dulu nih protokolnya ping itu apa. Ping dan resolute itu adanya di PCMP. Nah, chain-nya kita drop. Nah, ini kita bikin satu kondisi dulu, kita apply blocking. Kita tes dulu ping di sini. Kita tes, kita close dulu nih. CMD. Nah, di sini IP address router itu ada dua ya. Kita ping kedua-duanya. Ping 192.168.10.1. Nah, ini jadi nggak bisa. Ini statusnya RTO. Kalau menggunakan extension-nya drop RTO. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan extension-nya reject, ini buat pengetahuan aja teman-teman, siapa tahu ada yang pengen tahu gitu. Nah, ini keterangan balasan itu destination net unreadable. Nah, ini sekarang kita nggak bisa ngeping router nih, kita nggak bisa nyepam router, kita nggak bisa nge-bridge router 122.100, nggak bisa juga. Nah, rule yang ini, rule yang kita buat ini fungsinya ngeblok semua. Jadi kalau misalnya kliennya itu ada di ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5, ether 6, itu semuanya nggak bisa ngeping ke router. Gimana caranya? Kita pengen yang nggak boleh ngeping itu satu komputer doang. Misal yang nggak boleh ngeping itu komputer si A gitu, komputer saya yang ini nggak boleh ngeping. Berarti kita menggunakan kondisi SRC address. Jadi kita masukin IP address komputer kita. Nah, di sini IP address komputer saya itu adalah, coba kita cek di IP DHCP server, terus ke list. Nah, ini IP address saya 10.200. Jadi kita masukin 192.168.10.200. Kita apply. Nah, sekarang kita tes ping. CMD lagi. CMD. Ping 192.168.10.1. Nah, ini nggak bisa. Buktinya gimana kak? Kalau nggak bisa, ya ini nggak bisa. Coba IP address kita ganti ya. Kita ganti misalnya jadi .10. Berarti kan yang nggak boleh ngeping kan IP komputer yang memiliki alamat 192.168.10.10. Berarti 10.200 bisa ya seharusnya. Nah, bisa kan? Kita. Kalau di pemrograman ini biasanya kita menggunakan if else gitulah. Algoritma pemrograman. Jadi kondisinya yang nggak boleh sekarang cuman satu IP. Gimana kalau misalnya kita kasih not di sini? Nah, kalau di sini nggak ada not, artinya IP 192.168.10.10 ini tidak boleh melakukan ping ke router. Tapi kalau not yang kita hidupin, berarti hanya IP ini doang yang boleh ngeping ke router. Kita kasih ping 192. Ini kita apply dulu. 192.168.10.1. Nah, ini kita nggak bisa ping. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan node.
Jadi kalau kita note ini, artinya hanya IP ini doang yang boleh uping router. Kalau misalnya note-nya kita hilangin, IP ini yang nggak boleh melakukan ping ke router. Kalau kita note lagi, sekali lagi, apply, berarti hanya IP ini yang boleh connect atau bisa nge-ping ke router. Nah, ini kan berdasarkan IP address. Gimana kalau misalnya berdasarkan interface? Jadi, kita pengen yang nggak boleh nge-ping itu cuman di Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, Ether 6 ini boleh gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan kondisi in interface. Jadi kita harus tahu dulu paketnya itu masuknya kemana. Kalau misalnya kita mau ngebloknya di Ether 2, berarti in interface ini kita pilih Ether 2. Nah, destination unbreakable. Tapi kalau misalnya interface-nya Ether 3, kita ganti. Nah, ini bisa. Berarti nanti yang nggak boleh nge-ping itu adalah klien yang ada di interface Ether 3. Kalau yang di Ether 2 berarti boleh. Untuk di Ferro ini ada yang mulainya kan? Oke ya, sama-sama. Kak, berarti kalau misalkan di router, oh iya sama-sama, ini CSO. Oh, Cana ini. Ya, makasih juga Mas Orlando, ini teman-teman kuliah, makasih ya. Kak, berarti kalau misalkan di root itu kita masukkan IP address Facebook doang, berarti cuma bisa Facebook doang. Apa tuh? Berarti kalau misalnya di root mana? Di root yang ini ya? Di root mana? IP DHCP apa default root. Kalau misalnya di sini kita masukin IP Facebook, apakah kita bisa masuk Facebook doang? Enggak. Kenapa enggak? Karena konsepnya tidak seperti itu. Nah, konsep yang dimaksud dengan ini kan tujuan ya. Tujuan itu kan artinya banyak. Kita kan karena kita nggak tahu internet dan karena kita nggak tahu IP internet yang ada di dunia ini, makanya kita tujuannya pakainya 0000. Jadi mewakilkan semua. Gimana kalau misalnya kita masukin IP Facebook? Gimana cara kita masukin ke IP Facebook? Ya nggak bisa buka Facebook juga karena IP Facebook itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita NS lookup nih, NS lookup Facebook.com, IP Facebook itu nggak cuma satu. Nah itu banyak. Nah di sini kedeteknya cuma satu nih. Coba kita di detik di firewall, di firewall address list kita pancing Facebook, kita pancing Facebook.com. Nah itu IP-nya yang kedetek cuma satu di sini, tapi pasti kan lebih dari satu ya. Mungkin ini karena DNS-nya, coba DNS ini kita matiin, cuma satu gitu. Kalau rutinnya kita masukin IP ini, IP Facebook, apakah cuma bisa buka Facebook? Kita coba aja biar nggak penasaran. Nah, routingnya berhasil tetap, karena kan tujuannya kan gateway ya. Gitu. IP root. Nah, routingnya root default rootnya tetap AS ya, tetap aktif. Cuman tujuannya Facebook. Coba kita buka Facebook. Apakah kita buka Facebook bisa? Kita buka detik, kita refresh. Nah, ini kita nggak bisa buka ya. Karena kita tujuannya Facebook. Kita masukin aja IP Facebook. Kita buka Facebook bisa nggak, guys? Nggak bisa nih. Kita masukin IP Facebook. Kita ganti-ganti dulu ya. 0010, nanti kita copy lagi, kita buka. Nah ini kan detik bisa nih, kita buka Facebook. Ini pertanyaan seperti ini logis ya, benar, nggak apa-apa, bagus ini pertanyaan, pertanyaan yang tidak terpikirkan dan harus diteliti juga.
Nah ini bisa kan? Coba kita ganti ini ya. Jadi ID Facebook, jadi kan ID Facebook cuma dapat segini ya kita. Coba kita refresh. Dan nggak bisa juga gitu. Ya karena gitu. IP internet kan sangat banyak ya, makanya kita kenapa menggunakan 0.0 karena untuk mewakilkan IP internet semuanya gitu. Jadi di sini kita harus bikin 0.0 lagi. Nah baru bisa buka internet yang lain. Nah bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, nanya aja nggak apa-apa, selagi saya bisa jawab ditanyakan aja. Ini orang tinggal 15 orang. Oke kak, makasih infonya. Oke, sama-sama. Oh iya, gimana caranya kita pengen di HCP tapi statik? Yang kita tahu kan di HCP itu kan cuman bisa otomatis berubah-ubah kan IP-nya tinggal tetap, tapi saya pengen DHCP-nya itu statik, jadi kita dapat DHCP tapi IP-nya itu aja. Nah, kita bisa masuk ke menu IP DHCP server, kita masuk ke listnya, tab listnya. Nah, ini kan flag-nya D ya, dapatnya dynamic. Terus kita klik dua kali, tinggal di max static. Jadi kita fungsi max static ini supaya IP DHCP-nya nggak berubah-ubah, kita jadi statik terus. Oh iya, tadi kita mau melakukan eksperimen ya. Kalau misalnya kita matiin, jadi kan cuma 5 menit ya. Kita matiin lagi. Tadi udah lebih dari 5 menit. IP-nya apa ganti apa enggak? IP-nya ya gitu, enggak keganti. IP-nya terus update, waktunya terus update ke 5 menit selanjutnya. Tapi IP-nya segini-segini aja gitu. Kenapa ya? Karena yang pakai IP-nya cuma satu. Dari 254 IP, yang pakai IP cuma satu gitu. Jadi enggak bakal diganti. Nah, kalau kita pengen IP-nya tetap ini, berarti kita tinggal di max static. Nah, otomatis flag D-nya itu hilang. Jadi IP ini punya komputer saya ini sudah pasti IP-nya static. Jadi nanti seterusnya sampai 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, bahkan berminggu-minggu, IP-nya tetap segini. Oke, lama-lama. Ada yang mau tanya lagi? Kayaknya udah ini ya, udah habis sih pembahasannya. Firewall. Nah, hasilnya seperti ini. Kayak gini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, terima kasih. Yang di sini juga kayaknya udah habis. Nah, untuk teman-teman yang ini bisa teman-teman coba sendiri ya di rumah, dan udah ada penjelasannya sedikit. Jadi nanti insya Allah setelah hari ini nanti ada part 2 nya insya Allah minggu depan di hari yang sama, mudah-mudahan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Kita masih punya beberapa waktu ya. Oh iya, Mas Vicky jadi mau install Genestreet. Oke. Jadi pakainya itu aja Mas, di GitHub. Oh iya, Ubuntu. Jadi pakainya di GitHub aja. Yang susah biasanya itu koneksi dari Genestreet ke internetnya yang agak susah. Nah, jadi biasanya kalau udah pakai VirtualBox, nanti interface-nya ada dua. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, kalau dua-duanya saya hidupin nih, interface VirtualBox-nya itu nggak bisa. Itu harus salah satu yang dihidupin gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya jalan. Nanti Genestreet VM-nya
nggak bisa kebuka gitu karena bingung mau connect ke internetnya yang ada di mana. Kenapa? Udah kedengeran? Halo? Oke. Berarti nanti saya chat aja ya. Oke. Via chat aja. Oke. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau ditanya, saya kasih waktu 5 menit ya. Atau mungkin teman-teman ada tugas sekolah atau apa, silakan ditanya. Kayaknya tadi saya banyak patah-patah kaku penjelasannya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang kurang paham, ditanyain lagi. Karena ya kalau mau belajar mikrotik nggak cukup sehari sih, nggak cukup beberapa jam, harus berkali-kali diulangin supaya ngerti gitu. Kayaknya udah ya. Apa Alif mau nanya? Apa udah semua? Ada yang mau tanya lagi? Sorry kak, baru balik ambil. Ada yang mau nanya lagi si Alif? Biasanya Alif mau nanya. Oke, jadi insya Allah kalau teman-teman minggu depan ada yang ikut lagi materinya, kita masuk ke simple queue, kebagian bandwidth internet, sama masih berhubungan ke firewall sih paling. Jadi nanti silakan siapkan pertanyaannya ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Karena selama saya penjelasan terdapat banyak patah-patah ya. Udah 1,5 jam kita ngobrol. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.